Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kuculuk. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti kampas rem belakang motor Suzuki New Smash 110 tahun 2006. Oke guys, sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Oke guys, langsung saja kita siapkan peralatan untuk mengganti kampas rem tromol belakang guys. Peralatan yang diperlukan adalah seperti kunci Inggris, obeng plus atau min, kunci pas seperti 10, 12, 14, dan 17 mm guys. Oke guys, langsung saja kita bongkar tutup tromolnya. Pertama-tama kita harus lepaskan as roda guys. Setelah as roda lepas, barulah as roda kita tekan keluar dengan obeng. Berhubung posisi as roda sangat sempit karena tertutup knalpot guys, kita bisa saja melepas knalpotnya, tetapi untuk mempersingkat waktu kita dengan cara tidak melepas knalpotnya. Dan harap diperhatikan, jika kita melepas as roda dalam mengganti kampas rem tanpa melepas knalpot, knalpot di saat posisi dingin guys, jangan di saat knalpot masih panas, sangat berbahaya. Jika kena, kulit kita akan melepuh. Guys, langsung saja kita buka as rodanya. Kita memerlukan dua buah kunci, satu ukuran 14 dan salah satunya ukuran 17 di posisi mur as rodanya. Setelah mur as roda berhasil kita lepas, langkah selanjutnya kita lepaskan mur tiang penyetel rem guys. Setelah mur penyetel rem kita lepas, langkah selanjutnya adalah melepaskan baut besi penahan tromol. Setelah baut besi penahan tromol terlepas, langkah selanjutnya kita tarik as roda ke paruh guys, jangan sampai terlepas semua. Langkah selanjutnya kita lepaskan tutup tromol roda belakang, dan ternyata kerusakan kampas remnya cukup parah. Rem sudah habis dan sebagian terlepas dari dudukan kampas remnya. Jika dibiarkan bisa berbahaya, rem bisa mengunci tiba-tiba.
Baik guys, langkah selanjutnya kita siapkan kampas rem yang baru untuk mengganti kampas rem yang sudah habis. Dan inilah kampas rem yang baru, sudah kita buka guys. Pastikan sesuai ukurannya. Oke guys, langsung saja kita lepaskan kampas rem yang lama. Cara melepasnya cukup mudah guys, tinggal kita congkel sebagian, otomatis langsung terlepas. Selanjutnya kita bersihkan tutup tromol dari kotoran-kotoran menggunakan sikat kawat. Pastikan tutup tromol bersih dari kotoran-kotoran guys. Langkah selanjutnya kita pindahkan per kampasnya guys. Per kita pasangkan ke kampas rem yang baru. Dan ini adalah kampas rem yang lama guys. Terlihat kampas sudah tipis. Dan ini adalah kampas rem yang baru guys, terlihat kampasnya masih tebal. Oke guys, kita rangkai kampas rem yang baru ini guys. Kemudian kita pasangkan per kampasnya. Kemudian kita pasangkan kampas rem yang baru ini ke tutup tromol. Untuk memasangnya cukup mudah, tinggal kita pasangkan sebelah dulu, kemudian yang sebelah kita tekan dengan tangan guys. Terlalu keras untuk kita renggangkan, kita bisa menggunakan obeng. Kita congkel sebagian dan kita paskan pada dudukan di tutup tromol guys. Langkah selanjutnya adalah pemasangan tutup tromol ini ke tromol motor guys. Untuk memasangnya tinggal kita masukkan dan kita paskan. Kita bisa goyang-goyang dikit sampai tutup tromol masuk. Selanjutnya setelah tutup tromol masuk, kita pasangkan bannya dan kita luruskan dengan posisi as roda guys. Untuk mengangkat roda kita bisa gunakan kaki dan tangan kita agar lubang as roda benar-benar pas dan kita dengan mudah memasukkan lubang as rodanya. Jangan lupa bos roda juga dipasang guys. Langkah selanjutnya kita bisa gunakan bantuan palu untuk memukul pelan-pelan agar as bisa masuk ke lubang as roda pada spring arm guys. Setelah as roda masuk pada spring arm, selanjutnya kita pasangkan mur as rodanya guys dan kita kencangkan. Pastikan roda terpasang lurus guys.
kita coba putar-putar. Selanjutnya setelah roda lurus, kita kencangkan baut as rodanya. Setelah as roda kencang, langkah selanjutnya kita pasangkan besi penahan tromol, guys. Kemudian bautnya kita kencangkan. Setelah besi penahan tromol kita pasang, langkah selanjutnya kita pasangkan gagang remnya. Pastikan gagang rem terpasang dengan baik, guys. Jangan sampai ada bagian-bagian yang tertinggal. Selanjutnya, mur penyetel rem kita kencangkan. Dan akhirnya rem pun sudah normal kembali. Rem pun pakem lagi, guys. Pastikan kembali semua sudah terpasang dengan baik, guys. Cek-cek baut as roda, penyetel rantai, penahan tromol, semua dalam keadaan bagus. Rem adalah bagian yang sangat penting, guys, dalam berkendara. Jika remnya tidak pakem, akan membahayakan kita dan pengendara lain. Sebaiknya jika rem sudah tidak pakem, harus kita ganti dengan yang baru, guys. Oke, guys, kita coba lagi apakah rem sudah terpakai. Kita coba depan motor, kondisi mesin kita masukkan gigi 1 dan 2. Selanjutnya kita coba rem dan ternyata rem sudah normal kembali, guys. Kita pun dalam berkendara menjadi lebih aman. Mana, guys, cukup mudah kan dalam mengganti kampas rem motor? Oke, guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.